Kemudian ring pemisah molekul DNA. Ini dari molekul tadi, biasanya semakin tinggi agarose, maka yang dipisahkan biasanya semakin kecil. Kalau ini 0,3% yang dipisahkan antara 5.000 base pair atau 5 GP sampai 60.000 base pair, dan seterusnya. Kemudian elektrofresis buffer tadi menggunakan tetrafluorosilicate buffer yang mungkin dipakai untuk preparasi. Ini menggunakan 0,05 molar tetrafluorosilicate, 0,001 molar SDTA, pH-nya 8, dibuat 5 kali. Kemudian ini perbandingan, ya, semakin pekat agarose, maka akan semakin longgar pula. Nanti agarose itu ibaratnya seperti spons yang ada pori-porinya. Kemudian ketika dimasukin DNA, DNA tersebut akan masuk ke dalamnya. Anda bisa bayangkan ketika spons itu semakin padat, misalkan 1,5%, maka DNA akan lebih sulit lewat dibandingkan yang 0,7%. Ya, jadi sifatnya seperti agar-agar selalu bersihnya kenyal karena di dalamnya ada rongga-rongga udara. Konsentrasi gel harus disesuaikan dengan ukuran sampel yang akan dipisahkan. Misalkan saya kalau akrilamid 8%, maka range yang di ini kalau menggunakan asam amino ya 8%, maka 25 sampai 200 kilo dalton dan seterusnya. Cuma dalam hal ini kita jarang menggunakan asam amino. Pada kondisi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika running gel elektroforesis adalah suatu proses pemisahan molekul lebih baik dihentikan ketika proses tersebut belum mencapai titik keseimbangan. Saya kira tadi. Kemudian mungkin ini menjadi penambah video ya. Ini dari bahasa lain. Ini ada DNA, jadi bisa berupa genom atau bisa berupa DNA yang bersifat potongan atau DNA yang sudah di PCR. Ketika di area listrik, maka dia akan terpindah. Kebetulan ini negatif, ini pindah ke positif. Ini DNA panjang. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam gel. Dipipet ke sini. Nah. Ingat, di dalam gel ini terdapat pori-pori. Pori-pori yang digunakan untuk masuknya di sela-sela DNA tadi. Semakin pekat, maka pori-pori tersebut juga akan semakin semakin kecil. Ini ada gel agarose tadi, poli ini yang bersifat poliakrilamid, biasanya bersifat vertikal. Ini ada alat, suatu alat ya, bagaimana caranya untuk mendeteksi. Ini ada gradient, ya. Kebetulan agarose, maka harus ada sumber alus listrik. Ingat selalu dari negatif ke positif. Ini tadi yang saya jelaskan. Yang digunakan buffernya adalah THE atau PBE. Ini kode akrilamid sama prinsipnya. Dimasukin ke sumurannya ini kalau seperti ini berarti elektroforesisnya bersifat vertikal. Ini selalu ada marker untuk mengukur. Marker itu adalah panjang DNA yang sudah diketahui panjangnya sehingga digunakan untuk menaksir berapa panjang dari gel-gel yang ada di apa dari gen-gel yang ada di sampel ini. Mungkin itu saja penjelasan dari PCR, dari elektroforesis, bisa ditanyakan ketika kurang jelas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.